Para penggemar kerupuk putih perlu waspada dalam mengonsumsi makanan kegemaran mereka. Kerupuk putih yang biasa ditemukan di rumah makan maupun warung, ada yang diduga mengandung bahan plastik. Saudara, berikut penelusuran David Silahoy dan Taufik Maruf. Nah, ini adalah salah satu jenis kerupuk yang sering kita makan, kita jumpai di warung-warung ataupun di rumah makan. Dan ini biasanya jadi favorit. Sebenarnya juga termasuk favoritnya saya. Sekarang kita tes apakah dia mengandung plastik. Caranya adalah dengan dibakar dan kita akan lihat hasil lelehannya. Dari bau yang saya cium, ini seperti mencium plastik dibakar. Walaupun belum terlihat jelas apakah memang ada tetesan-tetesan plastik yang meleleh. Perhatikan di sini pembakarannya juga, dia seperti meleleh, tetapi kemudian hasilnya keras. Nanti kita lihat hasil akhirnya. Pak, boleh ganti sebentar, Pak. Tanya aja, baunya kira-kira seperti bau apa, Pak? Plastik seperti kayak ban-ban dia, ban-ban dibakar gitu. Kayak karet. Saudara, ini hasil akhirnya gosong seperti ini. Ya. Nah, dan saya akan coba lihat apakah dia pecah setelah dibakar. Oh ya, dia pecah. Dia hancur, tetapi ya, jadi seperti arang ya. Ya. Sungguh mengejutkan, padahal kerupuk putih ini sangat laku dijual. Wah, suka banget. Iya. Yeah. Sehari bisa, kalau sekali makan bisa berapa banyak? Ya, setiap kali makan sih 2-3. Ambil dari apa produsen? Iya, yang keliling. Yang keliling. Memang bagi sebagian orang tak lengkap rasanya menyantap makanan tanpa kerupuk. Namun tentunya bukan kerupuk berbahan plastik atau ban bekas. David Silahoy dan Taufik Maru melaporkan dari Jakarta.